Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Leslar Lovers. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita kali ini di sini peringkat untuk saat ini siapa host favoritmu ya sahabat? Di sini Rizky Billar berada di peringkat pertama ya, namun jangan lengah, nanti kekejar oleh Rara Lida ya. Ayo gaskan lagi nih ya untuk vote idola kalian nih ya, sebagai pemenang di acara Lida Sosmed ya. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat Leslar, di sini datang dari akun Instagramnya Kak Indi Nur Aida, mengunggah postingannya bersama Dedek Lesti Kejora dan menuliskan caption, "Momen dimana yang tidak akan bisa terulang lagi, mudah-mudahan acaranya lancar sampai selesai. Amin ya, doa terbaik untuk Dedek Lesti dan kakak Rizky Billar." Tak hanya Indi Nur Aidah, di sini juga ada Ayah Kejora mengunggah postingannya bersama si cantik nan mempesona ya Dedek Lesti dan memberikan caption, "Negeri kita paling kaya akan budayanya, salah satunya baju adat yang kami pakai menisai pisan," kata Ayah Kejora ya sahabat. Di unggahan Ayah Kejora ini banjir komentar mengatakan, "Pasti dong pak, Minang punya ini, salam dari Minang ya pak. Cantiknya Dedek Lesti, semoga samawa ya Dedek." Di sini juga ada komentar lain mengatakan, "Alhamdulillah, selamat ya Dedek. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempermudah niat baiknya dan buat Bapak mugi sehat selalu. Amin ya." Dan di sini juga ada unggahan dari Teh Lisna mengunggah postingannya bersama Dedek Lesti dan juga Kakak Billar bersama Leslar Entertainment. Yang mana di sini dalam unggahannya dikatakan, "Pokoknya mah doa terbaik untuk Bapak dan Ibu Bos, sehat dilancarkan sampai hari H dan seterusnya. Amin ya." Banjir doa untuk Leslar tentunya ya. Dan kita selalu mendoakan yang terbaik ya sahabat Leslar. Dan untuk kabar yang berikutnya sahabat, yang mana di sini siapa nih yang nonton acaranya dari Lesti dan Kakak Rizky Billar sore ini di Antv? Pastinya kalian dibuat mewek, ngakak ya, dan juga dibikin gemes oleh Dedek Lesti dan Kakak Rizky Billar. Yang mana di sini salah satunya Dedek Lesti terlihat menangis terharu ya, mengucapkan terima kasih untuk Kakak Billar yang sudah memberikannya kue buatan Kakak Rizky Billar sendiri. Di unggahan ini banjir komentar mengatakan, "Walaupun hehehe, walaupun kuenya hehehe, wah," katanya ya sambil nangis tuh Dedek. Di sini juga komentar lain mengatakan, "Ini acara Leslar Entertainment yang pertama ya. Berarti ini acara akan ada setiap hari Minggu mungkin ya. Wah, sukses selalu." Di sini juga nih ya sahabat, di sini dibikin ngakak oleh kelakuan Kakak Billar dan juga Dedek Lesti. Di mana di sini Bang Lintar dibuat bingung oleh Pak Bos dan Bu Bos ya. Di sini Lintar sampai bengong nih ya, yang mana harus dituruti, apakah kata-kata dari Bu Bos atau perintah dari Pak Bos nih ya. Masya Allah nih, pokoknya part bikin ngakak nih ya Bang Lintar. Yang mana di sini banjir komentar ngakak dari para warganet di unggahan ini ya sahabat Leslar. Seperti dari @siovi4158 mengatakan, "Ngakak pas bagian ini, sumpah kasihan Lintar mukanya itu loh bikin ngakak, hahaha." Komentar lain juga mengatakan, "Ngakak banget lah, kasihan si Lintar ampe bingung," katanya ya, sumpah ngakak banget. Masya Allah ya, pokoknya hari ini kita dibikin ngakak ya. Dan di sini ada momen romantis Dedek Lesti dan Kakak Rizky Billar, yang mana di sini Kakak Rizky Billar
meminta permintaan maaf kepada Dedek Lesti ya sahabat yang tengah ngambek tuh. Masya Allah ya, di sini kakak Rizky Bilar sambil memberikan bunga ya. Masya Allah nih, romantis sekali ya sahabat. Bikin gemo ya. Dan yang bikin bangga ya sahabat, yang mana semua yang terkait di acara ini ya, semua timnya Leslar Entertainment ya, yaitu dari Dede Prawira, Valdi Akbar sebagai kreatif. Di sini juga ada penata gambar Valdi Akbar, Gongli, Rangga Syahid, dan juga di sini ada Moreno Pratama sebagai penata suara. Dan juga tak ketinggalan Teh Lisna dan juga Kak Novi ya sebagai penata busana dan rias. Dan sebagai produsernya di sini kakak Rizky Bilar dan Dede Lesti Kejora nih. Masya Allah, best banget ya tim Leslar Entertainment. Yang mana dalam unggahan ini banjir komentar mengatakan, terharu dan bangga pas baca nama-nama tim Leslar katanya ya. Alhamdulillah, Leslar membawa berkah buat tim dan keluarga, best katanya ya. Dan di sini juga ada komentar lain mengatakan, dan Masya Allah semua terlibat di dalam timnya, Teh Lisna, Teh Novi, penata suara Ed Moreno Pratama, best ya, semoga sukses nih untuk acara Leslar. Dan sore tadi nih ya, terlihat tuh di rumah kakak Bilar lagi nobar bareng tuh ya. Aduh, Masya Allah, yang di sofa tuh cute banget tuh ya. Aduh, Masya Allah ya. Dan di sini juga terlihat tuh Dedek Lesti sambil gendong bocil sambil tertawa nih melihat acaranya sendiri bersama kakak Bilar ya. Dan di unggahan ini juga ada Dedek Lesti tuh lagi suapin bayi gede ya sahabat tuh. Aduh, Masya Allah, nobar bareng sambil disuapin tuh Dedek Lesti dan kakak Bilar, bikin meleleh dan baper ya. Di unggahan ini banjir komentar mengatakan, nobar launching pertama Leslar Entertainment katanya ya, best banget nih, keren ya. Di sini juga ada komentar lain mengatakan, wow, nobar bareng, Masya Allah, semoga sukses ya. Kita doakan nih, semoga kisah realitinya Lesti dan Rizky Bilar sukses ya sahabat. Dan kita doakan semoga acara pernikahan Dedek Lesti Kejora dan Rizky Bilar diberikan kelancaran dan juga tidak ada halangan suatu apapun ya. Dan semoga mereka selalu diberikan kesehatan tentunya. Oke, baiklah sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update dari Mimin kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel, karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.